Kami dari kelompok 25 akan memberikan tutorial pembuatan salah satu layar. Pertama kita membuat dua layar, di mana layar pertama kita beri nama burung dan layar kedua kita beri nama pet. Sebelumnya, kita sudah mempersiapkan 4 buah gambar burung. Ada burung 1, burung 2, burung 3, dan burung 4. Kemudian drag gambar dan ubah menjadi movie clip dan kita simpan jadi nama burung. Selanjutnya, double klik sehingga muncul di halaman movie clip burung. Setelah masuk ke movie clip, kita akan masukkan keyframe baru dengan range 10 frame per gambar yang sudah kita buat. Nah, di frame 10, kita masukkan gambar burung yang lain. Setelah semua burung dimasukkan ke layer, kita akan memberi classic twin di antara keyframe-keyframe yang sudah kita buat, sehingga burung tersebut dapat bergerak. Setelah itu, kembali lagi ke layer intro. Di layer intro, kita akan membuat lintasan dari geraknya si burung tersebut di layer pet dengan menggunakan pensil tool. Kemudian, titik tengah dari burung disesuaikan dengan garis yang sudah dibuat tersebut. Kemudian, insert keyframe beberapa frame dari frame awal dan sesuaikan lagi titik tengah burung dengan lintasan akhir dari garis tersebut. Kemudian, gambar burung tersebut diubah menjadi classic twin, sehingga ia akan berpindah seperti ini. Kemudian layer pet diubah menjadi guide dan masukkan layer burung ke layer pet sehingga burung akan mengikuti garis tersebut. Jika burung tersebut ingin mengikuti garis tersebut, maka orient to pet sehingga burungnya akan seperti ini. Dan hasilnya